Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atau lebih dikenali sebagai FAMA, turut berperanan untuk memasarkan beras tempatan melalui pusat jualan, kedai agro bazar ataupun di jualan agro madani. Yang biasa kita tengok tu, amoh kita dengarkan. Apa kata mereka yang telah mendapatkan bekalan beras ini? Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kini berada di Pejabat FAMA Negeri Pahang di mana kita menyaksikan jualan beras putih tempatan. Pembeli boleh mendapatkan beras tempatan sahaja di sini mengikut harga kawalan. Di mana beras yang seberat 5 kilo dijual dengan harga RM13. Okey, ini adalah prosedur ataupun proses pengambilan beras di FAMA. Kita bayar, ambil kupon dan kita dapatkan beras di sini. Okey, terima kasih. Beras 5 kilo, 2 bungkus. Terbaik. Harga berpatutan. Beras tempatan terbaik. Ini first time saya datang sini. Tapi memang berbalulah jauh-jauh saya datang daripada IN. Bagus diteruskanlah dan diperbanyakkan lagi tempat-tempat lain. Saya rasa jualan di FAMA ni baguslah. Dia boleh membantu untuk rakyat yang berpendapatan rendah. Harga di sini saya rasa ikut harga kawalan lah, tapi harga kat luar tu memang dia melonjak tinggi sangat. Saya rasa jualan seperti ini harus dikekalkan tapi tidak memadai, kerana rakyat ni ramai, bukan di sini hanya sekitar Kuantan saja. Bagi saya, alhamdulillah lah, membantu sangatlah dalam keadaan sekarang ni kan. Kata sekarang bahan-bahan kan mahal, semua melambung naik. Jadinya macam bagi yang kurang kekurangan kewangan pun kan, kekangan macam-macam lagi dengan anak sekolah ni semua. Jadinya membantulah, alhamdulillah lah.